lagi mantep ya. Iya, ini mantep nih. Nah, cabai ini soal 8.000. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayaki. Sebelum dilanjut ke topik yang baru nonton channel ini, mohon di subscribe, di like, di share, ditonton ya, ditonton aja sampai habis. Belanja ke sini aja ya, belanja ya. Sini nih belanja nih. Sini nih. Sekarang nih lagi saya membahas ini porete ini. Cabe ini apa ya? Komoditi yang sepele tapi dibutuhkan orang. Sekarang ini cabai ini mengalami kenaikan. Sampai ada yang harga 90, 80 variatif ya. Nah, masalahnya bagi yang pemakai perorangan cabai itu enggak jadi masalah. Tapi jadi masalah ketika dulu saya punya gerobak gorengan 3, harga cabai nyampe 100.000. Sampai 100.000. Itu masalah, Bro. Sedangkan biaya operasional tidak 3 gerobak itu cabai dan 1,5 kilo lah. Soalnya saya dulu jual tahu pedas. Sampai ambruk kan. Masalah lagi cabai ini ke tukang warung kejo, tukang warung nasi, masalah juga. Kenapa? Saya ngalamin juga. Kalau harga segitu cabai ini kalau dijual, kecuali kalau yang nge-brand sambel itu seperti sambel maijo itu, memang jualan sambel, khusus jualan sambel emang ada harganya. Kalau untuk di warung nasi, warteg, geprek gitu ya, kan udah jadi kewajiban, harga tetap aja bisa segitu. Paham kali ya itu ya, paham ya. Jadi masalah ini datang sama yang pengusaha UKM, tukang bakso, tahu gejrot, warteg, tahu pedas, geprek, masalah, bermasalah itu. Karena kalau nggak diadain, masa bakso nggak pakai sambal gitu ya? Iya. Masalahnya yang belum kesentuh, kita ini kan negara agraris. Kenapa nggak dibangun perekonomian rakyat, pertanian? Oke. Kita ikuti ibu-ibu ke pasar. Saya ikut ke pasar lihat emang benar gak harga cabai segitu. Saksikan hunting ke pasar. Oke. Mundur dulu. Siap. Selamat menyaksikan. Terima kasih yang udah subscribe ya. Terima kasih yang udah nonton. Oke. Dari cabe, kuah, rasanya mahal dari sekarang. Bos. Udah keberan udah. Itu 60, Bos. Ini
60. Itu 80. Gede-gede. Ini 90, Bos. 90. 85 saya kasih rupang laris nih ya. Kilo. 85 enggak. Ini 40 aja lah. Ya, setengah-setengah 40. Rupang laris nih. Tuh. 1000 tuh cabe lagi mantep ya. Iya, ini mantep nih. Nah, cabe ini soal 8000. Iya. Wah. Tar dulu. Pilih yang lain. Enggak di sini mau. Iya. Tuh cari lalap aja. Mantap banget. Apa ini? Lagi tinggi-tingginya ya harga cabai ya. Biasa kalau mau koyen gitu. Oh, jadi kalau udah tahun baru mau koyen. Udah diprediksi begitu ya? Oh, musim hujan. Oh. Buat lalap sehari aja saya. Ini nih. Coba kasih kacang lalap-lalap. Ini teh. Ini berapa? Biasanya berapa? 3000. Boleh. Ada terasi ya? Terasi nggak ada. Nggak ada. Cabai seon 8000. Bisa se 4000 nggak tuh? Buat sekali sambal. Boleh. Buat sekali sambal lah. Yang ini? Enggak, yang itu. Yang ini? Yang itu saya malah buat lalap. Ayo, silakan. Terus apa lagi? Apalagi ikan asinnya. Ikan asin yang mana? Yang layang lah, boleh lah. Yang ini. Ya yang layang. Kalau yang ini berapa? Yang ini 10.000. Seon. 10.000. Itu 80. Yang ini? Keriting? 80. 6 9 8. Ini soal ya? Boleh soal. Segera kami